Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini kami akan memasang breaker untuk unitnya sendiri, Sunny SY215 ya. Oke, langsung saja. Oke, untuk proses selanjutnya kita pelepasan breaker dulu ya. Untuk lock kita lepas dulu. Oke, untuk breakernya sendiri kita pakai Sosan ya. Kita pakai Sosan SB81. Nah, ini untuk nitrogennya. Dan kemudian ini untuk instalasi. Kita juga bawa oli dari Sunny ya, produknya Sunny sendiri ya. Ini oli hidrolis buat cadangan bila nanti kita pasang breaker ya. Kita lepas dulu untuk locknya. Oke, setelah kita pasang untuk instalasinya, kita pastikan dulu ya. Untuk nitrogennya kita pastikan, untuk standarnya ini, sini juga ada 16,5 kg per cm. Untuk kerannya kita off-kan dulu untuk pengecekan pressure untuk unitnya ya. Oke, kita kontak on dulu. Kita buka password. Untuk password dari Sunny sendiri ini 31 31 8 6 8. Kemudian kita tekan enter ya. Untuk mengetahui pressure-nya, kita pilih informasi operasional ya. F2. Kita start dulu. Pressure breaker untuk ikutnya pompa 2 ya. Oke. Untuk standar pressure pompa 2 khususnya untuk
breaker ini harusnya 210 ya. Ini tadi kelebihan ya, sampai 250 sampai 60 ya. Kita adjustment dulu untuk reliefnya. Untuk reliefnya ada di atas ini, atas kabin. Oke, kita langsung saja. Oke, kita lakukan pengecekan ulang untuk pressure ya. Untuk throttle gasnya kita sampai 8 aja. Kita pilih informasi operasional. Nah, kita tekan ke bawah untuk menu pressure. Nah, sekarang sudah turun sampai 40 ya. Ini masih kebesaran untuk pressure breaker. Kita adjust lagi. Iku rong ase 240 mas. Nah, iku uti juga sing kira ya kuwi. Nah, undur terus. Oke. Wes, op. Kita lakukan pengecekan ulang untuk pressure ya, valve breaker. Sidik nih mas, sidik nih nih wo, nih kendoni nih, kendoni nih. Wah wis, untar nih wo sidik mas. Nah, hop, wes. Oke. Kita cek ulang. Oke lah. Oke, kita lakukan coba dulu ya.